Oke, kembali lagi di channel saya Danus Bluebird. Terima kasih teman-teman semua, salam sehat selalu. Yang baru menonton channel Danus Bluebird boleh like, comment, juga subscribe yang terpenting. Dan juga tombol loncengnya teman-teman boleh tekan supaya notifikasi seputar modifikasi nih mobil-mobil yang Danus Bluebird buat nih, buat bahan referensi teman-teman semua. Oke, kita langsung gak lama-lama kita akan review nih unitnya. Oke, nah di sini adalah basic tahun 2015 generasi 3 teman-teman ya. Ini pesanan dari Om Haikal dari Batam. Nah ini keren banget nih. Warnanya itu udah kita rubah menjadi biru toska nih, keren banget nih temen. Ini warna-warna biru toska tuh keren banget ya. Kombinasi warna putih velgnya juga bagus banget. Jadi kayak ada manis-manisnya gitu. Oke, keren banget lah ya. Langsung aja kita review unitnya. Di sini kalau paket sporty dan subat itu seperti ini. Headlampnya udah kita custom menjadi Pro G dan juga ada list-listnya nih seperti ini ya. Modelnya teman-teman juga bebas request modelnya seperti apa. Dan ini keren banget, udah kita pasangin RGB teman-teman. Jadi warna-warni nih buat runningnya nih, keren banget nih ya. Lampu custom dan subet nih, keren. Dan juga fog lamp udah terpasang, untuk DRL sudah terpasang. Dan ini body kitnya menggunakan Yaris Hackers teman-teman. Nah ini keren banget nih. Kalau paket sporty seperti ini ya, generasi 3 dirubah, itu paling bagus, paling kece modelnya Yaris Hackers. Oke, kita langsung ke samping dulu, yuk. Untuk bagian samping sendiri di sini udah kita pakein ring 17 velg racingnya. Nah ini pakai Milano ya teman-teman, modelnya seperti ini nih, jari-jari, keren banget ya. Dan ukuran bannya itu 205/45. Ini kece banget nih. Untuk body unitnya generasi 3 pakai ring 17 itu matching ya, pas banget gitu, nggak terlalu kekecilan. Oke. Dan juga di sini udah kita pasangin spion retract double matic dan ini fungsinya bagus banget spionnya ya, bisa lipat sendiri dan juga ada sennya. Untuk kaca film kita pasangin 80-40%. Nah ini kegelapannya seperti ini nih, gelap banget nih, keren. Dan juga talang air slim ya, modelnya seperti ini. Untuk handle kita pasangin model hitam. Untuk body kit sendiri udah kita pasangin juga modelnya Drive 68 nih, kombinasi ya sama Yaris Hackers. Dan yang istimewa di mobil ini udah kita pasangin moonroof. Nah ini moonroofnya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Ini kita tes ya, kita spill. Moonroofnya itu kita pasangin pakai Lexus, keren banget. Dan ini XL, besar banget nih, dibuka ya lebar sekali nih. Jadi orang-orang badannya sebesar kayak saya begini bisa masuk nih teman-teman, bisa keluar gitu tuh. Keren banget nih untuk sunroofnya, mantap. Dan ini ori ya teman-teman, bukan universal, tapi ini keren banget nih. Asli dari Lexus, copotan ya. Oke, kita ke bagian samping dulu. Nah, ke belakang. Di sini udah kita pasangin antena sirip hiu dan itu berfungsi ya teman-teman, antena sirip hiunya. Oke. Dan untuk bagian atapnya sendiri udah kita buat black. Jadi kombinasinya hitam atapnya dan juga sama warna biru ini matching banget, keren lah ya. Dan yang istimewa yang terbaru nih di Danus Bluebird teman-teman. Nah ini dia nih. Waduh, ini bener-bener spoiler gawang ya teman-teman. Gede banget tuh, jadi tinggal jaga aja tuh bolanya. Tinggal masukin bola bisa nih. Nah ini spoiler namanya Machen. Nah ini namanya spoiler Machen ya, Danus Bluebird namain. Ini keren banget nih, di Danus Bluebird baru perdana nih. Spoiler seperti ini, nggak ada tempat lain. Pokoknya keren nih, spoilernya ya. Bagus. Seperti gawang, bener-bener gawang. Oke, sesuai request Om Haikal nih. Pokoknya Om Haikal, di sana pembeli-pembeli kita, sesuai request ya, permintaan kita bakal bantuin teman-teman supaya mendapatkan unit-unit impian. Keren. Dan juga yang istimewa teman-teman, lampunya udah kita custom. Nah, ini udah kita custom lampunya seperti ini. Modelnya model yang Eagle Eyes ya, keren banget nih. Nanti kita spill nyalanya seperti apa ya. Bagus banget tuh untuk lampu stopnya. Sennya juga begini ya, keren ya untuk lampunya. Dan juga emblem Vios sudah terpasang, TAD Sportivo. Untuk body kit belakang sendiri udah kita pasangin modelnya Drive 68 nih. Model seperti ini kita kombinasiin ya. Bagus banget tuh list-listnya. Dan juga ada runningnya, lampunya. Nah ini bisa pasang double muffler nih knalpotnya teman-teman. Nah ini Om Haikal belum pengen pakai knalpot karena untuk di daerah sana takut bising ya gitu. Oke, mantap banget ya teman-teman. Untuk bagian belakang sendiri kita cek ke bagian interiornya, yuk lanjut. Oke teman-teman semua, nah kita cek bagian interior sendiri ya. Nah ini udah memakai power window 4 pintu dan ini otomatis naik turun, keren banget. Dan juga udah memakai keyless start stop engine. Nah ini tombol keylessnya ya, alarmnya. Dan juga ada tombolnya di sini, keren. Saklar-saklar, spion retract. Dan untuk Android seperti biasa udah dipasangin 10 in nih, keren banget Androidnya. Dan ini lengkap 32 GB nih, bisa nonton YouTube dan juga lain-lain ya.
Untuk panel lutnya sendiri udah kita pasangin nih teman-teman. Nah ini panel lut di Danlus Bird itu orisinil dan dia bukan celup-celup tapi dia dilukis tuh. Jadi modelnya seperti ini nih, kayak aslinya ya, keren banget ya. Memang kita mainnya Orion nih, keren. Untuk panel lutnya dan juga cat vinilnya juga nggak main-main, kita pakai Pacific Pen nih, keren-keren, keren banget nih teman-teman ya. Ini pokoknya anti gores tuh, nggak akan kupas tuh. Warnanya juga bagus ya, nggak terlalu ngedof, nggak terlalu mengkilap, bagus banget nih. Dari cat vinil di door trimnya, dashboardnya dan juga konsol boxnya nih, keren banget ya. Untuk jok sendiri kita pasangin full paten. Nah ini dan ini paten teman-teman ya, ini keren banget nih. Oh, dari karpet dasarnya sendiri dan juga jok setnya, dan ini paten kombinasinya hitam dan juga ada warna golden beach-nya nih, keren banget nih. Dan plafonnya sendiri warna golden beach ya, udah full bungkus juga. Dan ini adalah moonroof-nya nih. Nah ini moonroof-nya bagus banget nih teman-teman, ini XL, keren banget tuh, dibuka luas banget ya, jadi bisa keluar nih tangannya, badannya. Kalau misalkan mau keluar badan tuh pakainya moonroof, tapi kalau sunroof dia hanya setengah, nggak bisa keluar badan, keren banget ya. Ini pakai Lexus teman-teman, ori copotan ya, pakai Lexus, mantap banget. Oke, yuk lanjut teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, cukup sekian review kali ini. Dan ini keren banget ya, pesanan dari Om Haikal dari Batam. Terima kasih pesanan secara online teman-teman, gak usah khawatir. Di Danlus Bird itu pokoknya terutama adalah mesin, kondisi unitnya. Danlus Bird akan restorasi, akan perbaiki dari cek kaki-kaki, kelistrikan, AC, durasinya. Kalau AC-nya nggak dingin, dijamin dingin yang pastinya teman-teman semua ya. Pokoknya Danlus Bird akan prioritaskan supaya teman-teman semua puas. Dan juga untuk modifikasinya juga nggak tanggung-tanggung, teman-teman bisa berani untuk ngeluarin uang banyak seperti ini ya, paket upgrade-nya. Dan ini di harga 120 juta teman-teman udah dapetin paket sporty seperti ini nih, keren banget ya di Danlus Bird. Dan ini warnanya biru Tosca, perdana di Danlus Bird nih, keren banget ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman mau warna-warna yang aneh-aneh, warna hijau, warna kuning, bisa pokoknya ya di sini ya tempatnya ya, restorasi, modifikasi dan sebagainya. Pokoknya banyak banget di Danlus Bird itu paketannya, ada elegan, ada sporty seperti ini, ada facelift Thailand, ada generasi 4 Joker, ada Gen 5 juga, ada Gen 5 Lexus. Pokoknya bisa semuanya di Danlus Bird ya. Oke, teman-teman semua, pokoknya nggak lama-lama japri Danlus Bird, kita ngobrolin konsep seperti apa, budgetnya juga disesuaikan teman-teman semua. Ingin mobilnya sekece ini, pokoknya japri aja Danlus Bird ya. Oke, yuk ditunggu orderannya. Salam sehat selalu. Buat naik kamu tetap keep it real. Jarak rumah jauh bermil-mil-mil. Kaya boleh ku tapi punya skill. Minim fasilitas masih terampil. Sudah merasa jadi king-king-king. Jalan sana sini pake bling-bling-bling. Kalau ini tak isi, pake full money. Yang tanya uang receh bunyi cincin. 2 plus 2 is 4 minus 1 that's freaking max. Everyday man's on the block, block, block. It's for three. See your girl in the park. That girl with the uncle. When the thing went quack, 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 quack. You man with dumb man.
sudah marah saja.